Zahira binti Rakin Sulaiman. Lebih dari mengumpulkan 95.5%. Moments later. Dari sekolah ke bawah tadi. Sampai ujung sana. Sampai kat Avenue. Kawan-kawan, kenalah belajar betul-betul. Barulah senang dapat naik petai. Baru cikgu saya, ibu apa saya, kawan saya, sepupu, saudara, Sasa, Sarah, Sophia, Hakim, Kak Hidayah. A few minutes later. Baca buku, buat latihan, barulah semua orang sayang macam Fatin. Naik pentas macam penolong. Nombor satu dengan kakak Fatin. Sekarang saya dah lapar. Saya nak pergi sarapan dulu kat kantin. Kalau dah pukul 8, baru start. Lepas makan, terus duduk bawah kemah. Naik pentas nak tengok tak? Nak tengok tak dewan kat mana, kelas mana, dua Bukhari dengan dua Muslim. Dewan dia. Tak ada kerusi. Kerusi dah ada lah. Tak ada lah. Ada kat ibu bapa untuk duduk. Alah, kerusi tak ada lah dekat dalam dewan tu. Apalah. Jangan lupa subscribe, like and comment. Ini warning. Zoom. Tengok sini. Pendapat tempat kedua, Radin Afrina Zahira binti Radin Sulaiman. Lebih daya mengumpulkan 95.5%. Seterusnya bagi mata pelajaran akhlak terbaik, Radin Afrina Zahira binti Radin Sulaiman. Hatepuh. Pelajaran sila terbaik, Adik Radin Afrina Zahira binti Radin Sulaiman. Hatepuh. Seterusnya bagi mata pelajaran bangsa Arab terbaik, Radin Afrina Zahira binti Radin Sulaiman. Hatepuh. Mata pelajaran Jawi dan Khot terbaik dengan Adik Radin Amani Batrisha binti Radin Sulaiman.